Al Nassr coba duetkan Kevin De Bruyne dengan Ronaldo. Manchester City kemungkinan besar akan terkena minat dan kemungkinan tawaran resmi dari Arab Saudi musim panas ini untuk playmaker legendaris Kevin De Bruyne, menurut laporan. Gelandang berusia 32 tahun ini telah menjalani musim yang sulit hingga saat ini, namun masih memberikan angka-angka penting di depan gawang untuk lebih membantu upaya Manchester City mengejar gelar ganda domestik bersejarah di akhir musim. De Bruyne melewatkan seluruh paruh pertama musim ini dan kembali beraksi pada bulan Januari, setelah mengalami cedera hamstring yang berulang pada pertandingan pembuka musim Liga Premier melawan Burnley. Menurut informasi Rudy Galetti, klub Liga Pro Saudi Al Nassr tetap tertarik pada wakil kapten Manchester City dan gelandang legendaris Kevin De Bruyne untuk jendela transfer musim panas. Sementara Al Nassr disebut-sebut sebagai pihak yang paling berminat pada De Bruyne, Galetti melaporkan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa tim lain dari Liga Timur Tengah yang ambisius akan memutuskan untuk ikut dalam perburuan pemain berusia 32 tahun itu sebelum bulan Juni. Kevin De Bruyne diketahui menolak pendekatan dari Arab Saudi musim panas lalu, memilih untuk tetap di Manchester City untuk mencari kesuksesan lebih lanjut selama tahun-tahun terakhir karir bermain profesionalnya di level atas. Meskipun kemungkinan besar De Bruyne akan memperpanjang kontraknya di Manchester City pada musim panas ini, masih ada kemungkinan kecil bahwa ia akan lebih terbuka terhadap diskusi dari liga ambisius yang menjadi rumah bagi beberapa pemain paling terkenal di dunia. Man City siapkan pembelanjaan transfer 4 triliun rupiah. Bos Manchester City Pep Guardiola berencana untuk mengawasi perombakan skuad besar-besaran di Stadion Etihad menjelang musim depan dan bisa mengeluarkan belanja sebesar 200 juta pound sterling atau 4 triliun rupiah ketika jendela transfer dibuka kembali untuk bisnis di musim panas, sumber GIVEMESPORT mengungkapkan. Meskipun juara bertahan Liga Premier telah membuat terobosan dalam hal mendapatkan talenta terbaik yang sedang naik daun, Claudio Echeverri akan tiba pada awal tahun 2025. Itu setelah disepakati bahwa ia akan menghabiskan sisa tahun kalender dengan River Plate berkat kesepakatan 12,5 juta pound yang dicapai pada bulan Januari, rencana rekrutmen lebih lanjut sedang dilakukan. Meskipun mengeluarkan lebih dari 200 juta pound untuk membeli Josko Gvardiol, Matheus Nunes, Jeremy Doku dan Mateo Kovacic setelah memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah Manchester City musim lalu, Guardiola akan memiliki kesempatan untuk mengeluarkan uang tunai sekali lagi di beberapa bulan mendatang. Bocoran seragam kandang Manchester City musim 2024/2025 gimana? Rilisan seragam kandang terbaru Manchester City telah terungkap di toko resmi Puma Tiongkok, menurut laporan di media sosial. Ini adalah desain terbaru dari serangkaian desain berani dari produsen seragam Manchester City yang telah lama berdiri, yang tentunya tidak takut untuk melepaskan diri dari gaya tradisional kaos sepak bola selama beberapa musim terakhir. Puma telah merilis banyak gaya menarik untuk dibeli oleh pendukung Manchester City, dan agar skuad Pep Guardiola menciptakan lebih banyak sejarah, dengan seragam kandang musim lalu menampilkan lencana terpusat yang tercatat dalam sejarah sebagai kaos pemenang treble. Seperti yang terlihat dari gambar yang dirilis awal oleh Puma, seragam kandang Manchester City yang baru akan menampilkan warna biru langit tradisional klub, dipadukan dengan elemen angkatan laut di samping logo klub putih dan Puma. Para pendukung juga akan melihat pilihan berani dari para desainer kaos, karena kerah dan manset lengan kaos baru ini menampilkan grafik 0161 yang terinspirasi graffiti, unik yang mengacu pada kode telepon wilayah tersebut. Pernah ditawari pakai nomor 10 di City, Foden lebih pilih nomor 47. Sergio Kun Aguero akan meninggalkan Manchester City. Dia hendak pindah ke Barcelona. Ketika dia pergi pada tahun 2021, Foden ditawari seragam nomor 10 tetapi ia menolaknya. Sebab dia sudah memiliki nomor yang dia suka.
karena kesetiaannya pada nomor punggung 47 miliknya. Menurut Foden, nomor yang dipakainya di nomor punggung seragam City karena ada kenangannya. Sejak diasuh Pep Guardiola, City telah memenangkan 6 gelar Liga Premier, dan Foden telah terlibat dalam 5 di antaranya. Musim ini adalah musim terbaiknya, yang membuatnya pengaruh di klubnya. Dia telah mencetak 22 gol. Saya mendapat beberapa nomor yang dikirimkan kepada saya dan tidak ada satupun yang benar-benar berarti bagi saya selain nomor itu, 47. Itu adalah usia kakek saya ketika dia meninggal. Saya masih muda ketika kami kehilangan dia. Ayahku bilang dia suka bermain sepak bola denganku. Saya lalu bertanya kepada ayah saya apakah dia akan senang jika saya memakai nomor itu. Dia senang, jadi saya mengambil nomor punggung itu dan saya menyukainya sejak saat itu. Itu adalah baju yang saya tidak pernah lihat berubah. Sangat menyenangkan untuk membuat warisan sendiri. Ini adalah angka aneh yang tidak akan ditiru oleh orang lain. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang ketika saya selesai, angka 47 di City akan dikenang untuk Phil Foden. Sekarang saya berada pada tahap di mana saya merasa menjadi pemain kunci dalam tim. Saya merasa sangat nyaman dengan itu.